Ini Kabupaten Konawe Selatan beserta rombongan. Biasanya siang-siang begini enaknya tidur, Pak. Betul, Pak. Ya. Pendidikannya ada fasilitasnya. Kesehatannya ada fasilitasnya. Betul, betul. Ada fasilitasnya di sama itu. Pak Ben sudah coba ya, Pak Ben? Bersama ini. Iya. Sudah coba beliau, artinya sudah coba. Ada orang desa yang maju. Tunggu juga di mataku, Pak. Tapi itu desa yang kita mau, desa itu. Desa mandiri. Desa mandiri itu. Desa mandiri itu pasti sebenarnya harus lewat bumdes. Lewat bumdes, Pak. Betul, betul. Hanya desa hari ini, mohon maaf, tidak mau meninggalkan desa. Di sini kumdes yang 2017, SPP dan sampai sekarang mati suri. Allahu Akbar. Tanjung Tiram di masa depan bukan Tanjung Tiram yang berbasis kepada perikanan, kepada perkebunan, karena itu adalah masa lalu. Masa depan Tanjung Tiram itu ada di laut, yang terletak di kawasan Tenggar dan timur Tanjung Tiram. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Dan kalau wisata saya pesimis, karena kualitas airnya sudah mulai tercemar, dan ini saya kira ada obatnya. Ada obatnya. Tercemar karena ada aktivitas di situ. Karena kita ini panik seperti itu. Saya kira demikian, mungkin tidak terlalu heboh seperti sebenarnya saya, Amrit. Saya jujur malu-malu bicara. Terima kasih Pak Amrit. Ya, saya 10 suara. Nilai tapi mau bikin komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa rekomendasi Bapak? Iya. Terhadap desa ini. Oh iya. Untuk menjadikan desa ini di masa depan desa mandiri, Pak. Melihat masalah begitu. Calon kasih kau pilihan. Calon. Jadi luar biasa. Jadi kalau bicara rekomendasi sampai sehingga Lobuya ini bisa menjadi desa mandiri di bidang pertanian. Jadi memang selama kurang lebih 3 tahun ada dua konsen kami di Lobuya, dan juga sahabat Ledri juga tetap memberikan kami. Ada usulan. Sekarang saya mau tanya, apa dokumen yang ada pengajuan materi? Betul. Dokumennya saya kan ada RPJM. Itu RPJM melahirkan. Memang betul, itu penggalian gagasan namanya. Penggalian gagasan namanya pada RPJM. KPKD, tunggu dulu. Di RPJM itu dusun itu penggalian gagasan. Kalau RKP itu bukan penggalian gagasan. Eyo. Siapakah kita di Kemen Desa? Anak kandung. Siapakah kita di TPP? Anak kandung. Anak kandung siapa? Anak kandung Kemen Desa. Apakah kita sudah sejahtera? Belum. Siapakah kita di Kemen Desa? Anak kandung. Siapakah kita di TPP? Anak kandung. Anak kandung siapa? Anak kandung Kemen Desa. Apakah kita sudah sejahtera? Belum.